Lubrikan 1 luncurkan mobil Delva 1. Mobil Lubrikan kembali berpartisipasi dalam ajang Indonesia Transport Supply Chain dan Logistik 2018 yang diadakan di Jxpo Kemayoran, Jakarta. Selain menampilkan jajaran produk-produk unggulan dari mobil Delvax selama acara berlangsung, Mobil Lubricants juga memperkenalkan produk terbaru, mobil Delvax 1 ESP5W30 untuk kendaraan berat bermesin diesel. 2, 1, silakan ditekan tombol yang ingin ini prosesi peluncuran mobil Delvax 1 ESP5W30 segera kita luncurkan. Ini dia, kita berikan tepuk tangan meriah sekali. Delvax ESP5W30 ini mempunyai kelebihan, antara lain dia mempunyai performa lebih baik. Dia mempunyai tingkat keausan yang lebih rendah ketika dipakai. Kemudian salah satunya adalah dia punya fuel economy, lebih hemat bahan bakar sampai 2,6%. Kami meluncurkan produk baru mobil Delvax 1 ESP5W30, di mana salah satu fitur kelebihannya adalah tadi, ini adalah salah satu produk yang kami luncurkan untuk menjawab regulasi yang ada di saat ini di Indonesia mengenai biofuel 20% atau B20. Produk kami ini kompatibel dengan biodiesel berdasarkan hasil tes ASEA yang sudah kami jalankan. Mobil Delvax 1 ESP5W30 dirancang secara khusus untuk memberikan layanan tahan lama dan handal untuk kendaraan dengan teknologi mesin diesel terbaru. Dari Jxpo Kemayoran, Nana dan Adin, Ina News TV melaporkan.